Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kita, yaitu channel Kelas Desain. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi AutoCAD-nya ya, untuk pembahasan AutoCAD 3D Modeling. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi dari PolySolid ya, fungsi dari PolySolid. Teman-teman bisa lihat videonya di materi sebelumnya ya. Silakan lihat di playlist video belajar AutoCAD 3D Modeling dari dasar. Oke, semoga video-video tersebut dapat membantu teman-teman semuanya, khususnya yang bergerak di bidang engineer. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas fungsi dari press pull ya, fungsi dari press pull yang ini ya, teman-teman bisa melihat posisi yang ini ya, ini hampir sama fungsinya dari push pull di SketchUp ya, hampir sama dengan fungsi push pull di SketchUp. Nah, seperti itu, kita akan coba tes fungsinya dari press pull. Saya akan gambar sebuah objek dulu sederhana seperti ini. Ya, ini adalah gambar biasa. Saya akan buat seperti ini. Kemudian ini saya akan copy. Ini saya buat secara biasa ya. Jadi sekali lagi ini hampir sama fungsinya dengan press pull di push pull di SketchUp ya, teman-teman semuanya. Oke, seperti ini sudah jadi. Kemudian saya ke isometric. Nah, seperti ini ya. Kita akan tunjukkan fungsinya press pull. Saya akan buat kotak biasa juga, lingkaran seperti ini ya. Kemudian saya buat lagi kecil kotak seperti ini. Oke, baik. Sekarang saya ambil perintahnya. Kita ambil perintahnya seperti ini ya. Push pull, press pull ya. Kita ambil seperti ini. Kemudian select object or bounded area, berarti ini adalah yang kita akan seleksi seperti ini ya. Oke, ini akan naik seperti ini ya, teman-teman bisa melihat hasilnya secara konseptual. Oke, nah seperti itu ya, salah satu fungsinya dari push pull. Jadi bisa membuat objek 2D menjadi 3D ya, secara 3D. Kita ambil perintahnya lagi seperti ini. Oke, kita tentukan ketinggiannya seperti ini. Ini juga. Oke. Kemudian saya ambil seperti ini. Nah, ini salah satu fungsi dari push pull ya, press pull. Jadi bisa membuat objek 2D dimensi menjadi 3D. Ini juga seperti itu. Kemudian yang ini ya. Nah, kita bisa membuat objek sederhana seperti itu menggunakan perintah push pull. Kemudian fungsi yang kedua ini bisa membuat menambahkan ketebalan ya. Ini bisa menambahkan ketebalan ataupun mengurangi ketebalan tersebut. Ya, ketika saya ambil perintahnya push pull, saya klik di area face-nya, permukaannya seperti ini. Nah, ini saya bisa menambahkan area panjang seperti ini ya. Ya, jadi oke, seperti ini ya. Ini bisa menghilangkan. Saya Ctrl Z lagi. Push pull ya, seperti ini. Oke. Bisa pun kita menambahkan ketinggiannya kembali ini ya. Kita klik seperti ini, maka ini akan bertambah tingginya. Ini juga, nah seperti ini. Jadi bisa menambah ketebalan, bisa mengurangi ketebalan. Oke, seperti ini. Ini juga kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, ini dia ya. Oke, ini bisa kita tarik ke sini. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini fungsi dari press pull. Bisa juga mengurangi. Bisa juga mengurangi ketebalan, misalnya ini kita akan kurangi ketebalannya sampai di tengah saja seperti ini bisa. Oke,
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bisa membuat pelubang ya, bisa membuat pelubang. Misalnya sebuah pelubang jendela ya, anggaplah saya akan buat dulu menggunakan perintah ini ya, rectangle tool. Kemudian saya normalkan UCS-nya terlebih dahulu, saya ketik UCS enter 2 kali. Pastikan Z-nya ke atas. Saya akan coba buat di sini ya dindingnya, ukurannya saya ke top view dulu. Saya buat ukuran dindingnya misalnya ukurannya itu 3 meter, saya buat 3,15 meter ketebalannya sementara ya. Oke, ini adalah ketebalannya. Oke, jadi kita copy dulu secara saya kita rotasi dulu ya. Kemudian saya pilih copy seperti ini. Oke. Kemudian ini saya mirror. Ini kemudian ini juga saya mirror. Oke, kemudian ini. Nah, anggaplah ini ada sebuah dinding sederhana seperti ini. Ini saya akan push pull ke atas menggunakan perintah press pull. Nah, kira-kira tingginya saya buat 250 ya. Ini juga saya buat 250. Ini sama 250. Ya, ini juga oke, 250. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, misalnya kita ingin membuat perencanaan pintu di sini ya. Misalnya ada pintu, kita mau buat untuk pelubangnya ya, untuk pelubangnya misalnya di sini, kemudian sini ada jendela. Bisa kita menggunakan perintah push pull itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya kita coba buat dulu ukuran pintunya ya, ukuran pintunya. Face-nya, UCS-nya ini ya, yang UCS yang ini saya akan taruh di face-nya. Saya akan taruh di face-nya. Saya ketik UCS seperti ini, UCS, kemudian saya pilih face. Ini adalah face-nya ya, saya pilih perintah face. Kemudian saya letakkan face-nya di posisi ini. Ya, UCS-nya maksud saya di posisi ini ya. Ya, kita klik seperti ini. Kemudian sub seperti itu. Maka di sini sudah berubah UCS-nya. Ya, di sini adalah sumbu X-nya ya, posisinya ke sini adalah sumbu X, Y-nya ke atas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuat misalnya ukuran pintunya ya. Anggaplah ukuran pintunya adalah 80,2 meter misal. Nah, kita buat sketsanya di sini. Oke, kita letakkan di ujung bawah sini ya. Kemudian, nah, semoga terlihat. Kita ke ini agak enggak kelihatan ya. Oke, saya buat seperti ini, kotak di pas di posisi ini. Semoga kelihatan ya. Ini ada garis yang saya buat sementara. Saya buat coba ukurannya 80,200. Oke, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Bisa dilihat ya. Semoga kelihatan teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya saya melubangi yang saya sudah buat ukurannya di 3D? Saya menggunakan perintah press pull. Press pull. Nah, saya arahkan ke sini, ke area yang saya sudah buat objeknya ya, objek ukuran pintunya. Saya klik seperti ini, saya digeser ke belakang. Saya bisa memasukkan nilainya, misalnya ini adalah ketebalannya 150, saya mungkin masukkan 200, lebih tebal sedikit ya, 200 mungkin. Sorry. Saya Ctrl Z. Oke, saya buat seperti ini. Intinya dia terlihat seperti ini ke belakang. Maka apa yang terjadi, hasilnya pun terlubang ya. Jadi saya sekali lagi saya katakan bahwa ini mirip-mirip dengan perintah push pull yang ada di SketchUp teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Bisa juga kita mengambil ke tampilan front. Ini adalah posisi front seperti ini ya, ini adalah front view. Nah, sekarang tinggal kita membuat ukuran jendelanya. Misalnya ya, ada jendela di sini yang saya rencanakan. Saya buat di posisi ini. Sorry.
Ini ada titiknya di situ. Nah, misalnya ini di posisi front ya, tanpa depan. Seperti ini. Oke. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah jendela di posisi ini. Oke, saya buat ukurannya kira-kira. Ukurannya ini saya buat 50, misalnya 120. Anggaplah sekitar seperti itu. Di sini ada jendela 1. Rencananya saya pasang seperti ini jendela satunya ya. Oke. Kemudian misalnya kita tambahkan jendela 2. Tinggal di copy, misalnya ada jendela ganda seperti itu ya. Oke, tinggal saya copy ke sini. Nah, ini adalah misalnya adalah jendela 2 seperti itu. Kemudian di posisi samping kiri dan kanan, misalnya ada jendela, saya ke tampilan left. Oke, ini adalah posisi left. Oke, saya buat bebas saja. Misalnya di sini adalah ada lubang jendela 50,120. Saya posisikan dulu di posisi bawah di sini ya. Pas di sini. Kemudian saya angkat kira-kira tingginya dari bawah itu sekitar 60. Contoh saja seperti ini. Oke, saya kembalikan ke tampilan SW Isometric. Nah, ini yang sudah saya buat. Kita ke konseptual. Maka ini kelihatan ya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa membuat pelubangnya menggunakan perintah press pull. Press pull ya, kita klik areanya di sini. Oh, kemungkinan ini tidak rapat ya. Nah, ini melayang seperti ini, makanya dia tidak bisa. Kita bisa pindahkan dulu seperti ini. Kita bisa move ya. Saya move ke sini dulu pas di posisi ini. Kemudian saya turunkan. Ini saya klik ya. Oke, ini saya klik. Kemudian saya turunkan titik angkatnya di sini, saya buat kemudian saya sejajarkan. Oke, ini sudah rapat ya, kita bisa lihat. Oke, baik seperti itu. Jadi pastikan ini rapat pas di face-nya dibuat. Nah, sekarang kita pakai perintah press pull. Kita klik areanya yang sudah baru dibuat, klik seperti ini. Ini juga oke. Kemudian yang di posisi ini. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini bisa membuat sebuah lubang untuk jendela. Kemudian ini bisa dipakai untuk sebagai penutup. Kita bisa menutupnya kembali jika misalnya ada kesalahan, ternyata ini tidak jadi, misalnya ada lubang di sini. Kita bisa tutup kembali menggunakan perintah push pull. Ya, tinggal kita klik seperti ini, maka sudah tertutup kembali ini juga ya. Atau misalnya ini kita ingin kurangi, ini tebalnya tadi 80, saya mau 70, saya tinggal klik di posisinya ya. Pastikan ini dari posisi face yang kita ingin rubah ukurannya di sini. Kita klik kemudian majukan seperti ini. Kita tambahkan 10, maka ini sudah jadi 70 ukurannya. Ini saya mau kurangi ketinggiannya, tinggal saya pastikan di posisi ini, kita klik kemudian tarik ke bawah, kita tambahkan 10. Maka hasilnya seperti itu ya. Semoga teman-teman dapat memahami fungsi dari press pull itu sendiri. Jadi ini banyak sekali manfaatnya teman-teman sekalian. Silahkan dicoba di trial and error ya, teman-teman berani saja mencoba, sering-sering saja latihan ya, karena semakin banyak latihan itu kecepatan menggambar kita akan terbentuk ya. Kemudian pengasahan tool-tool pun itu kita akan kuasai dengan semakin sering latihan ya, seperti itu. Kemudian teman-teman yang ingin join, yang ingin belajar AutoCAD secara lebih dalam lagi, bisa join ke Mahadipa School yang ada di Makassar. Anda akan dibimbing mulai dari betul-betul dari basic, dari nol, dan sampai bisa mengoperasikan AutoCAD itu sendiri. Silakan boleh berkunjung ke studio Mahadipa School yang ada di Perumahan Hartasni Madani, Green Dumais nomor 25. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup.
untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.